adalah musuh salah satu. Nih, udah naik guys. Aduh. Hai guys, selamat datang kembali di channel saya. Oke, hari ini saya mau tunjukin ke kalian apa salah satu musuh terbesar dari kita bertanam stroberi. Di kebunku yang tidak luas ini hanya ya kira-kira 20-30an stroberi. Kita mau lihat seberapa banyak musuh yang ada di sini. Sebenarnya enggak musuh yang gimana ya, guys. Jangan pikir langsung mereka bawa senjata atau gimana. Tapi ini adalah saingan saya menikmati hasil dari buah stroberi. Kalau biasanya saya buat video panen, kalau ini kita mau panen sesuatu yang lain deh. Nih, makhluk kecil ini guys, siput. Saya mau kumpulin, karena beberapa hari ini saya banyak mengumpulkan mereka, terutama di buah-buah yang begini biasanya ada gitu. Jadi kita mau kumpulin guys. Oh ya, ini tanaman saya belum di-cut daun-daunnya. Belum saya salon. Biasanya sih saya bilang menyalon kalau mau mencari kalau mau mengambil buah daun-daun atau ya memperbaikilah. Ini juga ada tersembunyi. Ini bayi kecilnya. Masih bayi kali ya, kalau segitu besar. Mereka bertiga. Ini ada besar. Ini ada di hampir semua pot, guys. Hampir semuanya ada. Nih, yang paling legend. Ya ampun. Wah, ada dua di satu buah. Tiga malah. Nih. Ada lagi. Guys, ini ada satu buah dan berapa mereka yang mengincarnya. Ayo, yang dewasa ya. Satu, dua, tiga. Ada tiga guys. Dan ini satu ada yang kecil. Ada lagi nih di dalam sini. Batang-batangnya, padahal batangnya nggak ada buah tau. Hey. Eh, kau mau keluar kemana? Kemana coba? Oke. Jadi inilah hasil pencarian hari ini, guys. Ini cup minuman gelas. Dan hampir setengahnya guys, padahal kebunku itu kecil loh. Nah itu doang, bisa sebanyak ini. Makanya aku bilang ini adalah musuh salah satu. Hei.
Bahkan pun hari ini kan udah dicari, besok ada lagi nih guys. Gitu. Parah gak sih? Di, ya itu cerita dari kebunku hari ini. Ya selamat menikmati hari-hari Anda. Bye-bye. Nih udah naik guys. Aduh.